tapi jangan nanti kalau orang duduk nanti malah jadi ini ya. Duduk lebih apa lebih aman seperti ini kan kelihatan. Ya, ini gimana? Bohong gitu ya. Sudah surat beri kan? Ya. Ini. Itu. Benar ya, sebenarnya saya lagi. Siap. Jalan pertama ya. Dua kali, tiga kali, masih begini, tiga kali Pak, tutup segel, tidak buka selamanya. Ya, jadi masuk ya. Berakhir. Ya. Tolong mulai besok ya. Oke. Okay. Ini sangat berbahaya, ini kan saat komunikasinya. Setelah ini tidak boleh melayani lagi. Layani yang bisa makan di luar aja di bawah, ya. Berapapun juga nggak boleh. Nah, ada toleransi. Saya sampaikan kata gue. Soalnya peringatan satu. Tolong jangan melayani di sini ya. Semuanya harus dibawa pulang ya. Ini tolong kursi-kursi ini tunggu. Kursi ini tunggu ini pak. Cepat yang lain. Tidak boleh makan di sini ya. Tutup sampai jam 8. Jadi kenapa Pak? Jaga protokol kesehatan. Pertama, bikin itu walaupun siang malam. Jadi tidak boleh makan di tempat. Ya? Harus dibawa pulang. Yang kedua, maksimal itu tutup jam berapa? Saya sekarang saya beritahu. Ya pasti kan restoran itu tinggi. Tapi masih banyak yang makan di dalam. Ya. Terus seperti barbershop. Ini kan bahaya dan tidak esensial karena nunda cukur 2 minggu kan ada masalah sebetulnya ya, kenapa masih harus maksain sekarang. Kemudian seperti toko-toko HP kayak gini kan kalau anu ramai itu jubel-jubel, padahal ini juga tidak esensial ya. Saya minta ya, saya sih surat peringatan aja, saya tempel stiker dulu. Sanksinya emang surat peringatan Pak? Ya kan ada surat peringatan 1, 2, 1, eh peringatan perasaan 1, 2, sudah langsung. Kalau yang memandel Pak? Kalau yang memandang kalau sudah saya peringatan 3 ya sudah segel. Izinnya di cabut.